Halo guys, balik lagi sama gue. Kali ini kita bakal lanjutin lagi ya guys ya, game Resident Evil Remake 3. Yes, keren guys. Aish. Tanpa perlu bahas lagi ya guys ya. Ini. Ini kita skip. Oke guys, kita sudah masuk di game-nya. Ya, kita sudah dapat beberapa peluru launcher ya guys. Sepertinya kita akan melawan bos-bos. Flame. Kita ganti explosif. Liga ini akan lawan sesuatu amat sangat besar ya. Apa tuh ha? Yep. Tidak penting. Wes. Wes. Wes, tergigit, Bung. Langsung saja ditampol oleh Jill. Di belakang gak ada. Oke, langsung kita naik. Makan emang Nemesis tuh pak di escape creature lagi dong gua tuh. Peluru 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 anu. Wih, darah. Wih, penuh. Kita akan lawan dia di sini. Istilah jangan dulu ya. Jangan. Oke, apa nih? Clock Tower. Cok, kita tahan dulu. Tapi darah gua cukup, cukup gak ya? Aduh, masa peluru sih gua buang. Nah kan ada auto save. Tiba-tiba loncat tinggi banget, gue pukul sumpah. Aduh, dia berenang tuh. Kok dia jadi kayak gitu? Kok dia jadi kayak gitu? Kok? Kok ini movie? Lucu anjrit. Astagfirullahaladzim. Tong. Kenapa dia jadi gede banget tuh? Allah. Oh, itu bukan tong. Anjir, kukira tong. Kan apa gue bilang? Nah, ada peluru-peluru launcher malah bikin ini kok. Alah ma, alah ma nih. Ayo. Kepala lo. Alah ma, jangan.
Oh. Whoosh. The fucking shit. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh, mungkin dong, masa gue main shot shoot shot shoot sih. Wih, gila, nice flick. Wih. Buset, 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 buset. Tuh takut dia tiba-tiba nge-strike loncat gitu aja. Terus ngapain ini? Gak jelas cuk, masih lari-larian. Gak capek apa lu? Wih, gila. Cerdas. Wih. Wih, gila. Naik lagi nih. Ya ampun. Wise. Nggak tahu gua harus ngapain nih. Kuat amat. Aduh. Gila, dia naik lagi, cok. Jelas banget. Kok aneh. Kelemahan dia tuh. Cek lagi nih. Jelas banget anjrit. Aduh, pusing mata gua. Kalau gue tinggal dia lagi kayak gini bener. Defeat the creature itu kita harus bunuh. Duh. Yailah, naik lagi. Capek banget.
Aku butuh peluru. Gak bisa. Oh, ngapain sih mau pamer? Hah? Pamer sama Jill, caper banget lu. Tau nggak kalau lu tuh caper. Dasar caper. Gue gak bisa shotgun. Iso deh. Capek banget. Guys. Wey. Ini view-nya kenapa jadi dekat banget? Aduh, di combo-combo gua. Wah, gua juga bingung. Jai. Ini gua pakai pisau dah. Tuh sini gua pakai pisau. Tes ya sekali di rute dia. Anggap ini rute dia ya. Oh, sini duel ke knife. Ini. Cupu apa lu? Aduh. Ayo ya Allah. Dia mau kemana lagi sih? Capek banget. Eh, kita harus pin jalur radio tajil. Ya dong, habis peluru gua.
Mati. Gila si pemberani bos. Berani loh. Halo. Pukul, pukul sekali kepalanya. Tolong. Oh, gua gituin kepalanya. Nah, kan. Aku bilang, jil, jil. Apa tuh? Nikola ini siapa? Carlos. Nah, perjalanan gak ada zombie apa? Bertanya. Emperor, emperor. Apa nih? Mana sih? Oh, di pintu. Dari lot. Terfaksin. Kamu peluru the first aid. Family. Terus gak pake bom. Goblok. Oh,
Kenapa sih? Kalau udah gue tembak, biasanya kuat jalan. Bahaya nih. Ya Allah. Pincang. Duh, mama. Oh. Sampai kali, cok. Kita harus kemana nih? Ada jalan. Tapi harus pakai jil. Kita ke dalam yuk. Engkel. Video tip jadi baik lah Jurnal September baca guys, skip aja videonya. Password dari Bapak Bardi, Bapak Brad, Bapak Bardi, apa sih? Aduh, nah dipantatin gua. Wih, ya Allah, dari mana itu? Ih, padahal udah gue pakai kenos. Gak bisa loh. Alay. Darah doang sih. Halo. Teddy. Luar banget. Pasti hidup. Terberat lu juga. Salmat.
suara aman. Dulu brach brach exam kan bisa tuh voice dia. Kayak gitu. Ah, dari tadi dong center. Pun juga. Banget nih. Kita butuh lockpick. Source Journal September 29. Baca aja guys, skip aja videonya. Oke, terus aduh. Ada peluru. Ada something pojok. Oh, ini. Aduh, kalau butuh kunci. Kemana dong gua? Mentok itu udah habis ini kita balik ke tempat pertama enggak deh ini nurse station. Bodoh lagi. Not. Hai. Ah, gila baru mau jalan gua. Kentut, kentut. Bapak, tolong ah. Cacok kepalanya nih. Alhamdulillah. Bentar guys aja. Oke guys, lanjut. Lanjut. Gak ada kah? Udah habis. Berarti gue uang ya. Kok ada suara keras banget ya? Kita dari sana. Kita balik lagi. Udah nyerinya. Wah. Kepencet. Balik lagi. Ya nggak bisa dong. Dapat kok. Tiba-tiba sekali ya.
Padahal gue belum ngecek di sana. Ah. Udah loncat. Ya ini teddy bear. Tiba-tiba auto. Ya Allah. Gak lah, aman lah. Tap room. Lock door. Kiri ya. Nah ini pakai kunci nih. Oke. Memos from administration ID card not taken as. Oke, locker room is enemy. Betul. Ujung dijatuh, cok. Kan jadi ya buat iman ntar yang pakai ID card itu. Gitu ya? Apa lagi? Kuat dia cok. Ntar ntar. Oh kita butuh ke kiri. Gak bisa bos. Ya Allah, Mak. Ah, ID card. Banyak amat cuy, itu mutasi kah? Ya deh, kayaknya mutasi gitu. Ya Allah, sekarang si bapak. Kita muter nggak sih?
Itu tempat gua loncat tadi ya. Kita disuruh ke situ nggak sih? Aja kan. Ini bisa buka pintu nggak sih? Ntar coy, topan topan. Gak ada jalan, terus di sini masih ada item. Terus kita main Street Fighter. Terus harusnya loncatnya dari sana. Kita dapat radio chip apa kombin ah. Handgun Paul, your station safe. Oh, ini kuncinya ya. Set combination 9 clock wish. Cuma 2 kombinasi. Nurse itu ada terus ke atas. Kalau nurse itu di atas. Oh, kita harus ke nurse dulu. Ah, Mr. Brad-nya mau cut. Pasti. Ya. Bard. Tyrell. Bard死了。他是被射杀的。可恶，那疫苗呢？我正在找。 Ya iyalah, banquet invitation central host Recon City ini special.
Guru dapat banyak banget. Email from Nettle Bart. Ini bawa tanah. Umbrella Corporation. Hah, gimana ceritanya lu nunjuk komputer? Ini dia vaksin. Ya, Jill, tas gua kosong. Tas gua penuh, kayaknya lu gak bisa selamat deh. Yeay. Wah, kaget gua. Kita harus kemana? Kita harus kecil. Tidak peduli apapun itu. Astagfirullahaladzim. Dia di sebelah gua. Ice. Ih. Oh, udah gua pencet. Entar tempat chill di mana? Masih ini ya? Jill. I have vaccination. This better work. Ais. Militer harus gitu tuh anjir. Ais. Mau dihancurin ya? Kali gue suruh defense sendiri, cok.
masuklah ini tempat safe. Oke guys, segitu aja untuk Resident Evil Remake 3 kali ini ya guys ya. Kita kali ini disuruh bertahan untuk kita harus menjaga guys ya setelah apa yang dilakukan untuk menolong kita ya guys ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Bye bye.